Halo sahabat Dominity, berjumpa lagi dalam tutorial Domain School. Pada tutorial kali ini, saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya, yaitu tentang CRUD dalam PHP. Kalau sebelumnya saya membahas tentang insert, update, sama select, sekarang saya akan membahas tentang delete data dalam PHP. Oke, langsung saja. Saya coba buka dulu hasil yang sebelumnya. Cari lihat nama foldernya MP CRUD. Oke. Nah, sekarang saya akan melanjutkan yang video sebelumnya tentang CRUD. Kalau sebelumnya update udah, nah udah, sekarang tinggal delete-nya ini belum bisa. Oke, sekarang kita bikin, balik ke sublime text-nya. Di sini bikin file baru, new file, kita save, misalkan delete.php, save. Nah, kita lihat dulu insert-nya, parameternya di sini delete. Oke, PHP kita panggil dulu koneksinya include config.php config.php, terus kita bikin fungsinya if isyarat buka kurung variabel get buka kurung delete oke. Kita panggil parameternya yang sini tadi delete variabel ID sama dengan variabel get, maaf, get buka kurung delete titik koma mysqli query buka kurung, kita panggil koneksinya kita variabelnya apa, variabelnya con, variabel con koma kutip, terus kita bikin kayaknya delete from nama table kita kemarin. Di sini nama kita karyawan, karyawan where ID sama dengan variabel ID is variabel ID-nya kecil, variabel ID ini dari sini. Oke. Udah arahin ke header location index.php, header location index.php. Kita save. Oke. Kita refresh. Oke, kita coba delete. Oops, sorry.
Sorry, kita di sini bukan indeks tapi insert. Insert. Yes. Lihat lagi. Oke, udah berhasil ya. Jadi, itulah tadi pembahasan saya tentang delete. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Salam coding.